Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kita tes senapan Predator OD38 tumbuk mini. Oke, ini kita tes uji coba lawasnya. Persyaratan. Dan nyalakan. Pertama. Ini ada satu lantai, kita uji coba. Oke, pecah. Kita ke kaleng yang atas ini. Wih, mantap. Mantap, bosku. Kita apa kita sih aja pecah iki undinya aja pecah coba apakah bisa tembus oke tembus ya kawan ini kalau genteng super ini nggak bakal bisa pecah apa tunggakanmu piwa put kita ke lantai halo. Lanjut oke halo. pecah lagi untuk yang apa minat dengan pemecahan lantai bisa hubungi bisa hubungi nomornya siap memecahkan lantai ataupun kaca oke kita kaleng ini yang sudah bolong oke bolong lagi mini ya mas sudah masuk mas kita ke tulang mantap sekali baik kita ke botol oke pecah pecah ke tuh atas oke bolong kita lanjut ke kanannya lagi yang ini kanan oke mantap sekali kita lanjutkan keramik yang bawahnya ini pecah menjadi 1000 jadinya pecah 1000 kita lanjut ke kanannya yang lantai ini oke
Kena lagi, Bung. Mantap sekali ini. Kita lanjutkan yang ini. Tuh, dua, tiga. Oh, masih berdiri. Sudah pecah, masih berdiri. Kita pecahkan lagi. Hancur lebur. Kita kanannya lagi, yang lantai paling kecil. Apakah bisa? Mantap. Oke, itulah review dan tesnya kali ini. Ini Predator 38 jambe tumpuk. Ini masih ada pelurunya, tak tembakan. Ini bukan ngawur, ini biar nggak kena Mas Hoop. Dah. Oke. Ini untuk harga normalnya ini 3.700.000 rupiah. Ini ada promo spesial. Ini sama tele cuma 3.200 dan mendapatkan bonus serta tele basnelnya. Yang minat dengan senapan ini bisa dihubungi nomor di bawah ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Next di konten berikutnya kawan, bisa request mau tes senapan apa saja ini bisa. Ada Injani, ada Maldet, ada Moser, Mameu, juga ada tentunya Efekon, bisa kita penuhi requestnya. Oke, sekian dari saya, admin 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor.